Selamat datang dan selamat bergabung buat yang baru gabung di channelnya Udit Ucang. Untuk video kali ini saya ingin memberikan tutorial tentang cara pemasangan ROM Fiber OS pada Xiaomi Mi 4C. ROM ini masih memakai basis Android 7 alias Nougat, tapi build-nya sudah 2020. Dan sekarang kita akan melakukan penginstalan ROM-nya. Pertama kita masuk dulu ke menu recovery. Untuk sekadar informasi ya, bahwa ROM yang saya pakai ini masih ROM Fiber OS. Dan kita akan masuk ke menu TWRP terlebih dahulu untuk melakukan penginstalan pada Xiaomi Mi 4C ini. Setelah masuk di menu TWRP, seperti biasa langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan wipe. Di sini kita pilih Dalvik, sistem, data, dan juga cache. Tapi berhubung karena saya masih mau pakai ROM ini, jadi saya ceklis saja datanya, terus kita lakukan swipe. Lanjut ke proses penginstalan ROM-nya. Ini dia ROM-nya, ROM Fiber OS. Terus kita tambahkan bitcaps yang versi 7 untuk Android 7 juga. Terus kita lakukan swipe dan kita tunggu hingga proses penginstalan kedua file ini selesai. Setelah proses penginstalan kedua file tersebut sudah selesai, langsung kita reboot saja dan tunggu sampai proses bootingnya selesai. Untuk proses bootingnya sendiri memakan waktu yang cukup lama, sekitaran 5-7 menit. Ditunggu saja sampai selesai proses bootingnya ya. Jika pada ROM sebelumnya sudah memakai Magis, jadi saya sarankan untuk memasang Magis juga sebelum Anda melakukan reboot pada sistemnya. Dan inilah tampilan awal untuk ROM Fiber OS yang masih berAndroid 7.1 untuk Mi 4C, tapi build ROM ini sudah 2020 ya, alias terbaru. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini untuk cara penginstalan ROM Fiber OS pada Xiaomi Mi 4C. Dan untuk review ROM ini silahkan cek pada bagian deskripsi video ini. Dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.